Nah sahabat mimin, yang dimana di episode kali ini para buana setelah sampai di rumah dia pun nampak begitu murka kepada Livia dan juga Roni ditemani dengan Pak Noval ya guys, yang dimana dia mengatakan jika Livia dan juga Roni tidak mau mencabut tuntutannya terhadap Dewa Buana, para buana pun akan mencabut semua fasilitas yang diberikan kepada Roni dan juga Livia ya guys. Hingga tentu saja semua itu membuat si Roni nampak begitu panik ya guys, karena jika semua fasilitas disabut, Roni pun tidak mempunyai apa-apa. Dan kali ini Roni pun dan juga Livia akhirnya mencabut tuntutannya. Kali ini juga ada adegan yang sangat menegangkan, yang dimana ibu dari Saskia pun nampak begitu terkejut dia mendapatkan sebuah kabar bahwa Saskia dan juga Amira telah hilang ya guys. Namun kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang menyebabkan mereka hilang, namun kali ini kemarahan para buana pun sangat begitu memuncak. Dia tidak terima jika dewa diperlakukan seperti itu oleh Roni dan menyuruh perisai dewa untuk menghajar si Roni. Karena itulah balasan yang setimpal bagi Roni, itulah yang dikatakan para buana kepada perisai dewa ya guys, yang telah berani macam-macam berbuat seenaknya terhadap anaknya yaitu Dewa Buana. Kali ini dewa juga memergoki seorang napi yang lain yang tengah menelpon, yang dimana ternyata yang memukuli dewa itu adalah suruhan dari Roni dan mereka pun dibayar oleh Roni, sehingga tentu saja hal tersebut diketahui oleh Dewa Buana ya guys. Dan dewa pun setelah nanti keluar dia pun akan membuat perhitungan kepada si Roni atas apa yang Roni lakukan terhadap dirinya. Bahkan dewa akan mendapatkan dukungan dari mamahnya yaitu para buana. Kali ini perisai dewa dan juga Pasha pun menghajar Roni habis-habisan di belakang rumah dari para buana ya guys, yang dimana disitu Lucky dan juga Pasha menghajar habis-habisan Roni hingga babak belur. Nah sahabat mimin, Nana pun akhirnya memberikan kabar kepada Dewa Buana bahwa akhirnya dia bisa bebas ya guys, dan Nana bersama dengan keluarga Buana akan secepatnya datang ke kantor polisi untuk menjemput kepulangan dari Dewa Buana.